Halo semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game dari Wonder Root of Evil, di mana gue akan mencari ending-ending lainnya. Kemarin itu kayaknya gue dapet salah satu ending yang termasuk bad ending sih. Tapi menurut gue sih belum bad-bad banget ya. Kayaknya pertama kali akan gue coba tuh gue pengen benar-benar dapetin yang super bad ending lah. Jadi kalau kemarin itu kan kita udah milih beberapa option, tapi menurut gue yang sekarang ini gue tidak akan melakukan apa-apa dulu. Sepertinya sih itu adalah super bad ending ya. Terus habis itu gue gak tahu lagi akan mencari ending yang mana. Kita coba aja kali ya. Langsung ke game ya. Yuk. Oke, gue coba return to memory sih ini langsung ya. Tapi yang gue akan lakukan adalah skip. Ini akan jadi permainan paling cepat ini. Cara fast forward gimana dah? Kok gue nggak bisa fast forward? Gue nggak bisa fast forward. Udah pencet F. Nggak bisa dicepetin. Pakai stick juga nggak bisa. Biarlah ceritanya berjalan seperti apa adanya. Mungkin gue keliling kali ya. Ngecek-ngecek dulu, siapa tahu ada sesuatu. Secara option sih harusnya udah semua sih ya. Tinggal gue nanti timingin aja sih. Oh, dia bawa scroll. Kita tetap dipaksa untuk ngeliat ini. Kayaknya ini udah ending dah. Ini lukisan ada harganya. Ini doang yang aku punya. Mau gak kamu barter untuk aku makan sedikit aja? Seni itu apa gunanya di masa kekeringan kayak gini? Iya, aku ngerti, Mbah. Maaf ya udah ganggu. Bodo amat lah. Aku gak ingat. Aku bakalan bertani aja di sini. Ini daging apa dah? Kok dia bisa dapet ya? Maksudnya, iya si White Rabbit cuman random banget gitu loh. Kok kayak gue curiga apa gitu dagingnya dia sendiri. Gue baru lihat lo ada anak-anak di sini. Hah, baru nyadar gue. Oh kan bener, tadi juga ada achievementnya. Oke, sekarang return to memory lagi. Iya, sekarang kita coba benar-benar cari. Kita skip aja lah, depannya udah tahu lah. Gue lupa deh, dia ini butuh bantuan atau enggak sih sebenarnya? Oh iya, butuh. Berarti ada ending yang si Bart nemenin dia ya. Oke, dia nggak ada apa-apa. Jadi itu dia dikucilin gara-gara kasus itu ya, penambangan itu ya. Dia yang mulai duluan mungkin. Yang ini kayaknya nggak gua apa-apain dulu deh. Oke, dia nggak bergerak. Dan gua akan... Bisa nggak ya? Oh. Ternyata ini beda. Grandpa Liu. Sama apa ya? Basis bad temper. Oh iya ya. Oke. Iya, aku urusin kebonya sekarang. Sip, kita ikutin dia. Istriku emang selalu mikirin apa yang terbaik buat kita. Nyiapin sapi dulu lah, supaya ntar bisa kerja. Ini nanti gue mesti timingin ini berdua nih. Itu yang agak sulit menurut gue sih. Kayaknya aku lupa sesuatu deh. Ini
ini Plants with Miles. Harusnya benar sih ini. Terus ini kalau kita pilih ini lukisan, itu nggak bakalan bisa di trade. Jadi gue mau nggak mau harus heirloom, gembok emas. Dia masih nggak ada pergerakan. Mbah Liu mohon kebaikan hatinya, pinjamkan aku beras untuk anakku. Eva, gak ada yang punya makanan lebih, maaf ya. Ngomong soal anak, ingat Jasper, keluarga Liu udah kehilangan pewarisnya karena kamu. Mbah Liu, itu semua salahku, maafkan aku, tapi anakku ini, aku gak punya makanan, tolong pergi. Kok dia gak ketemu sama si Edwin sih? Timingnya gimana ya? Wah gila sih ini timingnya. Si Edwin harus ketemu sama si Bart. Terus si Edwin juga harus ketemu sama si Eva. Ya berarti yang bakar itu, bakar pohon tuh common ending ya. Tinggal nemu timing yang pas itu aja sih. Sekarang gue mau nyoba nyari timingnya si Edwin sama si Bart deh. Gila ya, yang level 2 aja itu udah susah banget menurut gue nyari timingnya. Apalagi ini. Timing banyak orang lagi nih. Yang ini gue gak tahu buat apa nih. Shuffle is home. Oke, yang pasti ini dulu. Shuffle. Gue pengen nyoba shuffle deh tadi. Gue lupa, next deh. Masih gak bisa ya. Lu tolong nengok ke belakang aja, please lah. Kayaknya gue mesti nahan si Bart di atas deh. Timing Edwin sama Eva nih yang mesti gue cari. Ayolah, cepet, gue udah gak bisa fast forward nih. Heirloom. Terus gue coba keluar kali ya. Gue jalanin dikit. Sama gue coba ini. Bisa gak ya bareng? Oke, mereka belum ada yang datang. Harusnya sih Edwin dulu ya. Edwin atau siapa sih? Kok gue mendadak lupa lagi. Oh benar. Kenapa semua orang datengin aku sih? Aku gak punya makanan. Udah pergi sana. Oh iya, gue lupa dia ini.
Kayak harusnya itu oke sih. Kalau aku ketemu beras, aku akan utamain kasih ke mereka dulu sih. Dunia ini terlalu kejam. Pak Edwin, aku udah belajar caranya gambar sapi. Kita udah lama gak main ya? Iya juga ya. Mungkin aku bisa ajarin kamu gambar kelinci hari ini. Oke, gue ambil sikalnya dulu. Gue tungguin dia sampai berapa lama di sini. Oke, okay. Oh wait. Bentar. Kita lihat apakah timingnya pas. Pas banget. Edwin, tipe. Edwin, kamu masih pakai aritnya? Ada di sebelah tuh, kamu bawa pulang aja. Oke, dapet ini. What's next? Dia kemana? Oh, motong ini. Bukan yang di rumahnya sana. Oh, iya, gue lupa si itu Edwin. Oh, Edwin, bentar. Ya, harusnya pas tadi itu gue ke tempatnya si Edwin ya. Gue coba lihat kalau misalkan si Edwin tadi udah agak telat, masih bisa nyusul nggak si Eva ini? Mana? Oke, terus gue pengen lihat yang sini. Yah, nggak keburu. Kita tunggu. Oh, tetap bisa. Oke, mudah-mudahan ini ngasih ending baru nih. Akarnya kuat banget nih. Akhirnya. Sekarang aku cek ke gudangnya deh. Udah gitu dong. Lu yakin motong kayak gitu bisa langsung kelar masalah? Akar yang ada di sini kayaknya lebih kuat deh. Oke. Stop the tree from growing. Oke, coba. Siapa tahu ini ending baru kan. Oh wow. Desa ini udah kembali. Oke. Ternyata oke, kita ke Yun ya. Udah gak ada lagi yang perlu dilihat dari desa ini. Kamu harus melanjutkan perjalanan kamu. Oke, sip. Oh, ada orang. Mr. Moon, kamu harusnya pergi. Yun nanti khawatir loh. Oke. Mr. Moon, kenapa kamu masih di sini? Kamu harusnya ada di dok. Oke. Sip, ini Edwin. Berarti di atas kan ya? Gue lupa tempatnya. Nah, Mr. Moon, kamu masih di sini? Perahunya ada di dok. Pergi ke timur, kamu akan menemukannya. Oke. Ntar gue pengen lihat dulu ini.
Oh, masih ada? Ah, creepy vines ini masih bertumbuh dari lubang tersebut. Ku bertanya-tanya siapa yang ada di bawah sana. Oh, kita bisa ke bawah. Kalau kita belum siap, mungkin akan berbahaya kalau kita pergi ya secara spontan. Uhuy. Oke, aku akan hati-hati. Nggak bisa. Oke, ini rumah baru nih, gue belum lihat. Ya, pokoknya ini udah salah satu ending sih harusnya. Anakku Jasper udah hilang lebih dari 1 tahun. Mungkin dia menelantarkan aku. Jasper is missing. Jasper hilang. Iya, aku... Ini shouldernya tipe nih. Kamu gak perlu khawatir soalnya ini masalah keluarga aku sendiri. Dok itu ada di timur. Oke, kamu harusnya segera berangkat. Oke. Iya. Oke, gak ada apa-apa. Oke, ya. Paling enggak gue dapat satu ending nih harusnya. Yes, mana pilihannya? Let's go. Ayah, kamu kembali? Ya, ayo kita jemput ibu. Yeay. Tapi ngasih dampak banget ya. Akarnya itu dipotong sedikit. Let's get on the boat. Naik kapal perahunya. Yes. Oke. Okay. Oh, tadi apa namanya? Ayah, apakah kakek itu terlihat aneh yang kemarin? Dia datang ke pintu kita dan ngingetin untuk pergi sebelum fajar datang. Aku tuh udah terlalu capek untuk ngizinin dia masuk dan aku langsung tidur aja. Mungkin aku juga mimpi sih. Aku juga gak bisa ini sih sebenarnya. Ada perasaan gak tega gitu ninggalin mereka. Tapi kami udah kehabisan waktu. Mungkin kita akan berhenti di sini lagi kalau udah jalan balik. Mungkin kita udah merepotkan dia terlalu banyak, nak. Oke. Kapan kita sampai di siang yang cepatnya? Kenapa, San? Gue lapar. Oh, ini yang waktu itu ya? Sama ini. Oke. Kumpul lagi nih warga. Bersama-sama kita memuji Chundi yang agung, memohon perlindungannya yang penuh rahmat. Nama Samantha Budanang Wajrami. Bawakan cahaya kepada kami, gerakan angin, jadikan tanah kami lembab, petir yang hebat. Oke, ini baru sih nih. Jadi mereka ritual lagi ya. Tapi sebenarnya ritualnya ini masih dipengaruhin sama apa gak sih? Kok kayaknya sepertinya dipengaruhin sesuatu gitu. Ibu, ibu. Lihat aja tuh. Kelakuan warganya kayak lagi apa gitu. Yang ini mangap-mangap. Semuanya mangap sih sebenarnya. Masa sih ini ritual pemanggil hujan? Kayak mereka emang udah jadi stres aja gara-gara si Root of Evil itu kayaknya sih. Tapi ya seru sih ini ada ending baru lagi untungnya. Tadi gue gak baca lagi achievement-nya apa. Thanks for playing. Misty Mountain Studio.
Ayo dong kalian bikin game bagus lagi selanjutnya, gue tunggu-tunggu. The end. Gue balik lagi ke memorinya. Gue pengen mencoba. Gue pengen nyoba ngasih shovel. Terus gue pengen Edwin ngasih gemboknya. Pengen tahu aja gue apa yang akan terjadi kalau skenarionya seperti itu. Bentar, nggak ada nama Liu di sini. Dan Liu satu-satunya nama Mandarin gitu. Yang lain kan nama Barat ya, aneh banget. Oke, nah yang ini gue pengen coba ngasih shovel. Gue selalu ini shovel. Oh bisa kan, siapa tahu ini ada ending beda. Just do something with it. Okay. Dia ngambil shovelnya. Kita tunggu dia kemana. Oh dia langsung ke sana. Oh ke bawah dulu ya. Tuh mereka gak ketemu ya. Oh iya soalnya gak butuh ya. Nah ini mereka ketemu nih. Terus dia ngapain? Diem aja. Bener-bener lu dia. Nah, ini bisa gak nih? Patah. Oke. Sekarang gue pengen nemuin semua timing yang pas sih. Oke. Yang pasti Iya, kayak gue udah kebaca deh. Emang riweh aja nih. Ya ini kalau nggak dimainin berkali-kali sih nggak bakalan paham sih arahnya, arah pergerakan gamenya. Oke berarti gue harus ke sini dulu, nungguin Edwinnya bergerak dikit baru gue ke atas. Aduh sayang banget sih gue gak bisa ini fast forward. Gue kemari. Aduh ini susah banget sih dipencetnya asli. Sickles. Nah, terus mereka bertemu. Oke. Sip. Mereka bertemu. Nah. Sip, gua masuk. Gua stimulate si Edwin. Habis itu gua naik stimulate Eva. Stimulate
Blade. Oke, sekarang gue ke atas. Stimulate Eva. Oke. Harusnya beres. Gua nunggu di mana ya? Ke bawah aja lah. Sip. Oke. Mantap. Gembok emas lumayan nih. Oke, aku ambilin berasnya. Boleh minta lebihan, Mbah, buat Eva dan anaknya? Emasnya harusnya cukup sih. Ya, Mbah, please lihat anakku. Oke, aku ambilnya secukupnya buat kalian. Yes, kami sangat berterima kasih. Eva, tolong ambil ini ya. Mbah Liu pelit ya, sekarang malah nggak cukup buat kamu. Gak apa-apa kok, ambil aja, aku cari jalan lain. Gak tahu harus ucapin apa, terima kasih banyak ke Edwin. Oke, ini mereka berdua di mana ya? Kok mereka selalu muncul juga gitu? Tapi mereka kayaknya gak ada dialog deh dari tadi. Mama akan baik-baik aja kok. Aku juga udah simpen adonannya di bawah kompor. Jangan lupa ya, kamu makan pas lapar ya. Aku gak lapar kok, Mah. Aku mau mama yang makan aja. Oke, sip. Gua harapkan sih ada ending lain ini. Oke, ini sama. Oke, ini juga sama. Ini Liu Village kan ya? Oh iya, gue lupa ke bawah loh. Yang kemarin kayak gue lupa ke bawah deh. Yang sebelumnya. Left, the shadow of right. Right, shadow of the left. Apa maksudnya? Ngempel, yuk, kamu ngomong apa? Oh, enggak. Aku cuma tua dan gampang lupa. Kalau kamu punya sesuatu yang harus lakukan, jangan buang-buang waktu kamu. Oke, makasih ya. Oh, maksudnya saying goodbye itu ini ya? Oke. Oke, apakah boleh mencuri barang tersebut? Bagaimana jadinya? Menyukai peraturan tanpa peraturan. Ah, maksudnya gimana? Dalam urusan rewinder tuh, ini disebutnya sebagai pinjaman permanen. Oke, aku catat ya. Oh, dapat achievement. Oke. Ini ada tombol ini tiba-tiba. Kita nggak bisa ke rumahnya si Edwin tadi. Oke, ini masih sama. Gue pengen masuk, weh. Ya, nggak ada apa-apa. Oh, sekarang kita punya gembok emas itu. Jadi kita bisa menghadapi ini. Mungkin akan berbahaya di bawah sana. Harus hati-hati ya. Q. Oke, cuman kayak gitu dong. Wow.
Oh, ini sama kayak waktu itu ya? Oke, apa nih? Bart, nggak heran sih aku nggak ngelihat dia di desa ini. Berarti Besi nggak akan pernah bisa ngelihat dia lagi. Oke. Statusnya Besi sama Bart tuh apa sih? Kok gue lupa? Suami istri ya. Yang nyuruh itu kan, yang tadi. Apa nih? Oh, kemarin kita dari atas ya. Lihat akar ini. Pasti ini adalah pusat dari Yao. Seperti ini Root of the Evil. Mungkin ada sesuatu di tanah. Dalam tanah ini ya. Cloud Banner. Apa? Lah, ini Eva. Ma, tolong buka matamu. Orang yang udah kamu cari-cari itu nyata ada di sini. Wah, anak kecil yang malang. Oh, ini Luan. Oh, siapa kamu? Kamu bisa bantu mama aku? Dia terlalu lapar untuk bangun. Anak bodoh, ibumu tuh udah meninggal, tau gak? Dia gak akan pernah bangun lagi. Apapun yang udah terjadi, ya terjadilah. Tapi aku bisa lihat seberapa sayangnya kamu dengan dia. Kasihan sekali. Mungkin aku akan ngelanggar peraturan untuk menolong ibumu. Tapi kamu harus mendapatkannya, Boy. Please, ma'am. Selamatkan ibuku. Aku akan lakukan apapun. Waduh. Aku tidak takut. Anak baik. Kamu lihat itu ada magical tree spirit? Oh. Oh, ini yang dilakukan ya. Kenapa? Aku bisa bantu kamu bersatu dengan hal tersebut untuk menghasilkan core yang lebih kuat lagi. Kamu bisa menggunakan itu untuk menyelamatkan nyawa ibumu. Tapi itu bakalan susah banget dilakukan. Setelah kamu bisa menguasai kekuatan dari pohon tersebut, kamu harus menghisap energi kehidupan dari tetangga-tetangga kamu. Tapi aku... Hah? Kamu udah mau nyerah aja? Oh, jadi kamu gak peduli soal ibu kamu? Bukan begitu. Anak kecil, jujur aja ya. Para warga desa di sini tuh gak pantas untuk hidup. Ibu kamu gak pernah berbohong kan sama mereka? Dia benar kan tentang Or itu ada di bawah kota ini dari dulu? Mereka lah yang gagal. Mereka gagal untuk membuka... kebenarannya. Mereka yang membuat kebencian itu kepada ibumu dan membuat ibumu mati kelaparan. Aku nggak tahan dengan dunia yang nggak adil ini. Aku benci para warga desa itu. Bukannya kamu juga membenci mereka? Iya, aku juga seharusnya membenci mereka. Ah, gitu dong. Ini saatnya kamu untuk membalas dendam. Ayo, sini, ulurkan tanganmu. Kita akan menyucikan para arwah-arwah yang malang itu. Oke, ini kita baru pertama kali ini lihat sosok siluman ini. Jangan khawatir lagi ya, aku nggak akan menyerahkan kamu. Luan lagi, aku tahu ini semua adalah ulah dia. Dia memperalat anak yang membutuhkan bantuan itu. Oke. Oke, ketutup. Wah, kita nggak bisa naik ya. Oh. Aduh, ya mati dong. Apa nih? Oh. Nggak ada apa-apa lagi. Si Light kemana dah? Oh, tunggu. Wah, ini gimana caranya? Cuman ini yang bisa dipindah ya? Coba dulu. Ini sini. Oke.
Eh salah ya. Oh benar-benar. Eh ini ya nggak bisa. Wow. Oke. Asik-asik. Eh, gue lupa. Oh, ini siapa nih? Ini Edwin kah? Oh, ini mamahnya. Si Eva ya? Ya, menyuplai dia dengan energinya. Anger gini tipe lagi. Kayaknya di sini sering banget tipe dah. Dan iblis pohon itu menyerap energi lagi ya. Menyerap energi dari para warga untuk dia. Oke, aku paham sekarang. Or itu yang memberikan energi kepada pohonnya, yang mana menyerap essence dari warga desa untuk memberi makan kepada perempuan ini. Dan proses inilah yang membuat Yowu itu semakin kuat. Dan orang yang mengontrol pohon itu adalah... Oh, si anak kecil ini ya, benar ya. Oh, jadi kamu ya, Rewander itu. Tante Luan tuh udah memberitahu aku semuanya. Jangan pernah bisa berpikir kalau kamu tuh bisa menggangguku. Ibu aku itu bentar lagi akan dibangkitkan. Aku nggak akan membiarkan kamu. Mohon hati-hati. Dia sepertinya sudah terlalu terpengaruh oleh core dari Yowu. Kita harus mikirin cara untuk ngebalikin dia ke semula. Keluar kalian. Oh. Wow. Yah, mati gue. Bener kan gue ke arah sini terus? Terus tadi terakhirnya gimana dong? Oh. Aneh. Eh, wait. Oke. Yang penting jangan kejebak aja sih. Oh, ini ada ini juga. Oh, semuanya. Eh, apa? Harus berkali-kali ya? Eh, nggak ada lagi. Ah. Bodoh, kenapa nggak ditunggu aja sih? No. Berusaha secepat mungkin. Oke, lumayan lah. Oke, sip. Satu udah kalah, dua udah kalah. Tinggal yang ini. Kalau nggak ada gimana? Ya, nunggu dong. Eh, mati gue. Tipis. Emang ada suara kucing ya? Oke, terakhir harusnya. Eh, enggak lo. Oh, no. Gila, trap banget. Palaku sakit. Alex, bangun. Kamu tuh udah diperdaya oleh Luan. Dia mempengaruhi core kamu sehingga bisa mengontrol pikiran kamu. Namanya Alex lagi. Siapa kamu berhak untuk memberitahu aku mana yang salah dan benar? Apa yang kamu lakukan itu adalah merusak rencanaku. Luan yang akan mengembalikan ibuku.
Alex, mama kamu tuh udah tiada. Luan menggunakan tragedi ini untuk mengontrol kamu. Kenapa kamu bilang mamaku udah meninggal? Tetangga-tetangga yang jahat itu. Kalau aja aku bisa memanggilnya seperti itu. Tapi orang asing tanpa perasaan. Jadi siapa yang harus aku percaya? Tante Luan yang membawa harapan itu lagi. Kamu tahu gak sih rasanya? Oh. Mereka tuh terus diperah kayak gini ya berarti ya. Orang-orang ini tuh mereka gak punya hati. Dan ibuku jelas-jelas minta bantuan pada mereka. Tapi gak ada yang peduli. Luan itu benar, mereka yang berhutang pada aku. Karena mereka akan membayarnya dengan nyawa mereka. Apa yang harus kulakukan? You want to be... Kalau kamu mau sekeras kepala ini, kamu gak ngasih aku banyak pilihan, Alex. Orang-orang ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Berarti kayaknya ini sih, tapi gue pengen coba ini. Next time kali ini. Siapa tahu endingnya beda kan? Ini dulu dah. Cukup, Remander. Kamu mau bertarung? Bertarunglah denganku. Mati kamu. Oke, ini ronde 2 kah? Wah. Waduh, gimana ini? Oh no. Gak bisa ini. Aduh. Ah. Gila, jadi super saya dia. Musiknya sih enak deh. Oke. Oke. Lah, terus habis dari situ kemana dong? Oh, Q itu. Oke. Gak tau musiknya asik. Oke, Q. Q. Oke, oh gitu-gitu. Oke. Sip. Sampai berapa kali ini? Paling 3 kali sih. Kayak makin cepet nih. Oke, sip. Sip. Oh, bener kan 3 kali. Ada apa dengan angka 3 di game ini? Alex, Remander, kau pikir kamu udah menang? Tante Kuluan, dia udah tiba di Siang Yang. Dia akan melakukan ritual tersebut dan takdirmu adalah mati. Oh. Double or nothing. The absorption. Oh, itu nggak akan pernah terjadi. Kasus ini menjadi lebih-lebih kompleks lagi ya. Kita harus segera pergi ke Siang Yang secepatnya. Oke, gua ini akan runtuh. Ayo keluar dari sini. Oke. Oh, udah tengkorak kan tuh. Pasti kita langsung ke perahu nih. Oh enggak. Aku berdoa untuk mereka semoga bisa bereinkarnasi ke kehidupan yang lebih baik. Harapan kita adalah untuk menangkap Luan secepat mungkin dan semoga arwah-arwah menemukan kedamaiannya. Mon, Luan dan gengnya itu sangat kejam. Kita harus tetap waspada. Batuk-batuk. Mon, kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa kok. Aku mungkin demam. Perahunya harusnya udah di sini. Ayo kita bawa Yun ke Siang Yang. Oke. Oke, ternyata ini ceritanya cukup panjang ya. Ayah, kamu kembali. Ayo kita jemput ibu. Oke. Ininya sama. Cuman battle-nya itu yang emang agak panjang ya. Oke, sama.
Ini sama. Oke. Oh, ada apa nih? Sister One, Mon udah kembali berjalan ke Xiangyang. Reminder itu, dia nggak akan pernah tahu. Aku udah merancang Desa Liu untuk kedatangannya. Kekeringan itu dan pohon beringin itu, serta boneka kecil pemarah. Semua itu cuman usahaku melemahkan si bodoh itu. Memaksa membuka shrine. Oke. Itu berarti benar ya pancingannya dia ya. Satu langkah yang salah lagi akan membuat dia kehilangan nyawanya. Dan ayah kita akan dengan gampang menundukkannya. Dia udah bukan lagi ancaman lagi untuk kita. Trik yang kamu gunakan luar biasa ya. Bahkan setelah semua yang dilakukan itu, kamu cuma yang kedua untuk pengabdiannya Chao. Tujuanku dalam hidup adalah untuk membuat mimpi dari Godfather kita tuh menjadi kenyataan. Ngomong-ngomong, kenapa si Pu the Taoist belum nyampe ya? Pu, siapa lagi Pu? Pu sepuh. Mungkin lagi masih menyempurnakan spell ya. Oh ini. Ini Pu. Bukan. Oh iya benar, Pu. Ci, tidak baik loh membicarakan orang lain di belakang ya. Apa yang aku tahu? Aku kan cuma Kasim. Apa, pelayan gitu ya. Hei, hei. Santai, santai. Sebenarnya aku punya urusan penting yang harus didiskusikan. Sekarang Rewander itu sedang mendatangi tempat kita. Jadi aku jelaskan sini tugas kamu apa di drama ini. Mereka ngeplot sesuatu ya ternyata ya. Dan berhenti. Aduh. Penasaran banget gue kelanjutannya kayak gimana. Oke, sampai sini dulu kali ya. Jadi gue juga bingung nih cara ngeditnya gimana. Soalnya gue main dari awal sampai akhir. Sampai akhir banget. Sampai 100% achievementnya. Itu gue hari ini total gue main kayak hampir 5 jam dah. Itu lumayan sih bikin gue muter-muter ya. Yang pasti nanti videonya gue bakalan banyak potong-potong sama cepet-cepetin kali ya, biar gak terlalu banyak di pengulangan yang sama. Jadi gue akan fokus di adegan-adegan yang belum pernah dilihat atau gak belum pernah ditunjukin di sebelumnya. Terus baru di true ending itu akan, ya benar gue dapet true ending ya, yang mana kayaknya itu akan gue jadikan video sendiri. Yang mana itu luar biasa banget true endingnya. Gue suka banget, sesuka itu gue. Ya tapi paling sih di bagian true endingnya akan gue gabung ke footage lama. Jadi ada footage lama plus footage baru. Terus juga pas bagian yang dialognya jalan sendiri itu gue gak mungkin terjemahin langsung. Jadi mungkin akan gue voice over kalau misalkan durasi ya cukup. Ya gitu aja, sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di part selanjutnya ya. Thank you banget yang nonton. Bye bye.